Assalamualaikum semua. Hai, welcome back. Welcome back to AZ Blooms. Okay, hari ni Nita nak share dengan you guys macam mana caranya nak drive dekat Zurich. Dan Nita akan share pengalaman driving di Zurich. Secara lazimnya, kita akan naik tram kalau berada di Zurich rather than driving. Tapi kali ni Nita akan share tips-tips untuk driving dekat Zurich yang pastinya ianya sangatlah menarik dan berbeza. Okey, pertama sekali benda yang paling penting adalah kita kena faham yang mana steering akan berada di sebelah kiri dan kita akan drive melalui lane sebelah kanan. So kalau di Malaysia, kebiasaannya steering di sebelah kanan dan laluan kita adalah di sebelah kiri. Jadi dalam Zurich ianya adalah berbeza. Bukan sahaja di Zurich tapi the whole Switzerland memang drive dekat sebelah kanan. Jadi kena hati-hati kenderaan laluan akan datang dari sebelah kiri. Yang kedua, laluan tram akan diguna pakai oleh laluan kereta juga. So dalam makna kata lain, apabila kita driving kereta, tram juga boleh menjadi possibility dia berada di depan kita ataupun di belakang kita. Ha, macam tu. So benda ni memang sangatlah lain, yang mana kereta dan juga tram akan menggunakan platform yang sama untuk lalu di atas jalan raya. Dan ada ketikanya ianya menggunakan laluan tersendiri. Yang ketiga, apabila driving dekat Zurich, perlu sangat alert dengan pejalan kaki. Sebab pejalan kaki ni diorang boleh lintas dan kita wajib untuk berhenti dan beri laluan kepada mereka. Yang keempat, sangat penting untuk pemandu alert dengan traffic light. Maksudnya traffic light ni, sometimes tram juga memakai traffic light. Okay, jadi jangan confuse dengan traffic light tram dan juga traffic light pemandu ataupun kenderaan. Sentiasa alert dengan keadaan semasa. Dan kalau you all tengok dalam video sekarang ni, kita memang nampak ada tram memang lalu dekat bahagian tengah jalan raya. Memang sangat besar. Okay, tram dan juga laluan kereta adalah yang sama, menggunakan laluan yang sama. Jadi sangatlah perlu berhati-hati. Selain itu, bila kita drive pada waktu winter kebiasaannya hujan. Jadi apabila hujan, so maknanya kita kena alert dengan weather di kawasan tersebut. Sebab sometimes kalau hujan, jalan mungkin licin. Dan juga kalau snowing, jalan akan licin dan ada tendensi untuk berlaku kemalangan. Jadi perlulah berhati-hati. Selain itu, jika kita memandu dekat Zurich, kita sendiri boleh pergi ke mana-mana sahaja kawasan yang kita nak pergi dan kita ada flexibility untuk pilih jadual dan juga memberi keselesaan kepada anak-anak. Seterusnya, you all kena alert dengan keadaan kenderaan itu sendiri. Sebagai contoh, ada certain kereta signal akan berada di sebelah kiri. Tapi ada setengah kereta signal berada di sebelah kanan. Jadi perlulah berhati-hati dan perlu alert dengan keadaan kenderaan tersebut. Kalau you all tengok dalam gambar sekarang ni, video ni, ini menunjukkan betul-betul dia pakai platform yang sama. Maksudnya kereta tadi ni betul-betul pakai platform yang sama dengan tram. So kalau you all tengok dekat bahagian atas tu dia ada macam kabel. So kabel tu, itu sebenarnya adalah kabel yang akan linkkan dengan tram tadi ni. Ha, sangatlah bahaya. Ha, you all tengok dalam video ni menunjukkan
tram berada di depan saya dan saya berada di belakang tram. Dan ada kemungkinan tram lain akan berada di belakang saya. Jadi sangatlah kena hati-hati. Dan Zurich merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tram yang banyak dan juga sangat matured. Kerana kalau difikirkan, memang logiknya segala ada possibility untuk berlaku kemalangan. Tapi disebabkan logik yang ataupun engineering design yang telah dibuat, yang dimasukkan kat dalam the traffic light itself, kan, telah membuatkan ianya nampak lebih menarik dan juga membenarkan orang untuk drive tanpa ada kemalangan. Itu yang sangat amazing. Nampak ni, kena alert dengan berjalan kaki. So secara overallnya sangatlah penting untuk nombor satu, macam saya bagi tahu tadi, kenalah make sure you alert dengan persekitaran, alert dengan driving dekat sebelah kanan, dan juga kena alert dengan pejalan kaki, kena alert dengan orang yang berbasikal juga dekat Zurich, dan juga kena alert dengan tram. Tapi secara overallnya, saya suka sangat drive dekat Zurich sebab ia memberikan saya flexibility untuk pergi lihat ke tempat-tempat yang tak dapat diakses melalui tram, dan juga saya boleh berhenti di mana saja dan ada flexibility kalau hari hujan sebab anak-anak juga berada dalam keadaan yang sangat selesa. Semoga bermanfaat. Thank you.